Makcik! Rasakan ni makcik! Weh, laju agresif makcik ni. Tembak, tembak, tembak. Selamat datang ke dalam channel Orangnya 99. Dan hari ni Orangnya akan main game OB yang terbaru, iaitu Escape I Spies OB, di mana makcik rambut kerinting ni dia sebenarnya tak betul sikit lah. Dia ada masalah mental sedikit. Tak pasal-pasal orang ni tengah nak pakai baju Melayu, nak ambil gambar photoshoot ni, dia colik orang ni. Jadi ceritanya sekarang ni orang ni kena lari dah dengan kawan-kawan orang ni. Jomlah kita play. Okay, dia tak ada hard ke apa. Soon, so easy sajalah yang ada. So kita akan off lah first person sebab orang ni tak suka first person. Alright, kita akan continue lah. Okay, sekarang ni masalahnya makcik tu kan rambut kerinting. Bila dia colik kita orang semua ni, dia botakkan sorang-sorang. Tak pasal-pasal akak Eva yang bertudung pun dia dicabut. Clarice yang ada rambut pun, hey, makcik Ice Spice ni memang dah melampau. Dia curi rambut kita. Dia bukan setakat curi, dia cukur botak terus. Botak licin kan. Aduh, apa pun siapa-siapa tengok kan, walaupun botak orang ni masih handsome. Aizat walaupun botak masih handsome. Sebab apa? Sebab dia pakai baju Melayu orang ni. Raya dah dekat dah guys. Kalau korang nak avatar korang nampak cantik, nak pakai baju Melayu, dapatkan sekarang dekat grup Roblox orang ni. Baju Melayu orang ni dengan harga rahmah, berharga 5 robot untuk baju dan seluar berserta sampin 5 robot saja. Murah, sangat murah. Takkan jumpa dekat mana-mana lah. Mahal, crytek murah tu. Okeylah. Tu sekarang ni kita tak payah cakap pasal baju Melayu. Kita nak lari ni. Kita nak lari ni masalahnya sekarang ni. Nak raya dah ni guys. Aduh. Get out of the building before I Spy takes over. Baik. Kita kena cepat. Clarice. Go. Okay, dia letak perangkap iPhone. Ingat kita termakan ke? Tak termakan. Letak aiskrim di bulan Ramadan. Langsung tak terliur. Iman kita kuat. Setakat aiskrim. Lollipop. Tak ada hal lah untuk Red Fitri, untuk Kak Adib, untuk Abang Manjib. Tak ada hal. Benda ni biasa saja. Oh no, the door is closed. Find another way out. Aduh, pintu ni tutup pula. Semestinya kita kena naik van. Ini dia bersama Aizat. Oh, okay. Aizat tunggu. Mana orang Aziz? Aziz, sini Zik. Sini Zik. Allah, ada Miss pula. Clarice, mana satu Clarice? Sini ke Clarice? Kat mana eh? Ikut depan, ikut depan. Zat, salah Zat. Sini kot Zat. Orang yang rasa kat sini Zat. Salah Zat, jalan mati. Wih, susah. Susah juga ni. Ada dua. Ni. Guy. Come here. Jumpa dah jalan keluar. Alhamdulillah. Okay. Wish. Di bulan-bulan Ramadan nampak aiskrim coklat tengah-tengah panas ni nampak menarik perhatian orang ni lah sebenarnya. Tak apa. Tahan. Berapa jam lagi eh? Untuk para penonton yang sedang tengok yang ada dekat live komen ni, sabar. Orang ni bukan sengaja nak tunjuk aiskrim ni. Cuma orang ni nak korang sabar. Ini semua ujian. Okay, ni ada chewing gum. Ada laser warna pink. Zafakil, hati-hati Zafakil. Tak, orang ni tak sengaja. Allah, memang banyak betul makanan makcik rambut kerinting ni. Ini aiskrim ke waffle ni? Aiskrim ni. Aiskrim ada cherry lagi guys dekat atas tu. Nampak tu. Tu rambut kerinting makcik ni memang keturunan kerinting lah. Cuba korang bayangkan sekarang ni dapat aiskrim atas tu ada cherry, ada strawberry. Leganya tekak ni. Maafkan orang ni. Orang ni tak tahu pula dia ada banyak makanan. This will be your first puzzle. Find the buttons to open the doors. Okay, dia ada puzzle eh. So kita kena cari button untuk buka pintu tu lah. Sudah mati pula. Saja. Taklah. Mana buttonnya?
Eh, korang jumpa ke button tu? Ada ke? Oh, ni ke? Narrator Spice. What are you looking at? Go find the button. Yelah, makcik rambut kerinting. Nak cari button lah ni. Mana eh button tu? Ada dua button. Ah, jumpa dah satu button. Okay, maksudnya di dalam pintu. Ah, Kak Eva. Wah, Kak Eva baju kurung ya, Kak Eva. Cantik tapi kesian lah Kak Eva. Rambut botak licin juga. Akak Eva, sini Akak Eva. Sini. Mari sini Akak Eva. Eh! Muhammad Aiman. Kenapa Muhammad Aiman letupkan orang ni? Ui, terkejut. Ui, Ice Spice makcik. Eh, sabar makcik rambut kerinting. Allah, orang itu lupa nak buka butang tu. Abang Manjik, tolonglah Abang Manjik. Alah, makcik, sabar makcik. Rambut saya ni dah botak ni. Aizat. Oh, selamat. Okay, baru level 11 eh. Oh, kenapa orang yang mati ni? Aduh, kenapa orang yang mati ni? Okay, Adib, slow Adib. Okay, terbaiklah Adib. Memang terbaiklah Adib. Oh. Okay, kita nak keluar lah ni. Orang yang rasa nak keluar lah daripada rumah ni. Eh, kenapa sekat ni? Oh, senangnya. Okay, sebab dia easy. So, tak adalah susah mana orang yang boleh cakap. Cuma orang yang mati terkena laser pula. Kesilapan sendirilah orang kata kan. Allah, mati lagi sekali. Itulah tadi cakap senang sangat. Sekali yang easy pun tak lepas orang ni. Cakap besar je tahu. Aduh, susah betul. Tak, dia macam lag lah. Salahkan lag pula. Alasan sajalah orang ni. Kan? Alasan lag je. tapi lepas. Watch out for the stairs. They are dangerous. Okay, orang ni dah tahu dah. Stairs yang warna merah tu mesti... Oh, lah, ingat ke dia... Bila kita pijak dia jatuh, rupanya dia laser. Aduh, hai. Okay. Ish. Okay. Oh, okay. Checkpoint. Tinggi ke tangga ni? Okay, nak sampai dah. Yes, ada sikat, guys. Tak mencabarlah. Sikat ni easy je lah. Find a way to lift up the bridge. Okay, sekarang ni kita kena cari jalan untuk naikkan. Oh, ni. Kena naik atas ni. Kena tekan butang. Wah, Clarice. Lajulah Clarice. Abang Manjik pun laju eh. Clarice, tunggu Clarice. Wait. Clarice, tekan. Yeay, Clarice. Jom. Clarice, jangan turun kat situ. Alah, mati. Aduh. Kena buat balik. Oh, nasib baik jambatan tu dah terangkat lah. Okay, shop ni apa? Ada produk. Oh, dia ada robot lah. Kena pakai robot. Tapi kita tak pakailah robot. Sebab easy je kan. Alhamdulillah. Clarice. Terkejut orang ni. Makcik ni. Apa hal makcik ni? Dah kenapa makcik ni? Ui, dia boleh layar atas jambatan. Ui, terkejut orang ni makcik rambut kerinting ni. Tak betul barangkali. Tu dia kejar. Sabarlah makcik. Bawa bertenang makcik. Oh. Kena masuk dalam mulut dia pula. Aduhai. Abang Manjib. Awak duduk bersila. Kenapa awak duduk bersila kat situ, Abang Manjib? Wah. Macam. Ui. Betapa. Abang Manjib. Dia duduk. Tapi dia terjatuh. nasib baiklah eh. Abang Ahmad Ijotel orang ni takut betul eh. Dia duduk kat bucu-bucu pula tu. Okay, sekarang ni apa pun kita berada dalam badan makcik tersebut lah. Makcik rambut kerinting tu. Memang badan dia tak lain lah. Bukan macam badan manusia dah ni eh. Pelik tapi benar lah. Pelik tapi benar. Bahaya. Okay, terbaik. Tinggi je. Bila tengok tulang-tulang ni nampak macam Lam Shang pula. Bayangan orang ni jauh beza. Nampak tulang rib ni nampak macam Lam Shang. Bahaya betul lah bulan-bulan puasa ni. Tengok tulang je nampak macam terbayang makanan ni. Lam Shang, Chef Mama. Okay, ni apa benda tak hijau ni? Okay, Clarice. Slow Clarice. Oh, Clarice memang terbaik lah Clarice. Okay, kita teruskan. Okay, easy je. Memang betul-betul easy.
apa orang lagi boleh katakan. Ha, checkpoint dah. Level 28 dah sekarang ni. Oh. Matilah pula. Level 33 kalau mati. Oh, kenapa? Susah ke? Level 33 tu. Okay, sekarang ni kita masih lagi dalam badan si makcik rambut kerinting ni. Dan kalau kita ikutkan Goldie agak jauh lah nak kejar kita orang. Kita orang dah jauh lah sebenarnya, level 28. Memang jauh lah. Clarice, hati-hati Clarice. Naik atas lah Clarice. Jangan sentuh yang tu darah-darah tu. Kotor. Ah, dah lepas dah. Ada maze pula. Kita ikut je lah orang depan. Ah, Abang Manjib. Orang yang rasa kita kena ikut yang macam Nadi kot orang yang rasa ni. Kita ikut Abang Jotel lah. Sebab baju raya dia cantik lah. Tapi Abang Manjib, berhenti. Kita nak compare jap. Baju Melayu Orangi ke baju Abang Manjib? Okay guys, minta tolong komen. Baju Abang Mat Hijau Teh cantik ke baju Melayu Orangi? Komen di bawah. Okay Abang Manjib, sambung. Tapi Abang baju Abang Hijau Teh cantik jugalah. Kita support lah each other kan. Allah, yang ni orang yang dah tahu dah dia keluar ikut mana. Nasib baiklah bulan Ramadan ni. Tak ada siapa yang tengah makan lah sambil tengok video ni. Melainkan kalau dah tengok video ni pada waktu malam, bolehlah skip video ni, skip ke depan sikit. Sebabnya dia akan keluar ikut tut. Tak boleh disebut. Okay, sekarang ni kita dah level 31. Oh tu makcik tu. Mesti dia kejar kita. Mari kita lari marathon makcik. Ai, makcik ni dah cukup botak rambut orang ni. Dia nak kejar orang ni pula. Orang ni dulu wakil. Ai, mati pula. Sorry guys, saya dah ambil game awal. Tak apa Adam. Oh, tak apa Adam. Orang ni on the way nak habis. Susah pula yang ini. Dia kalau lari-lari ni susah ni. Orang ni benci betul Obi yang ada lari-lari ni. Siapa gang dengan orang ni benci Obi yang lari-lari laju ni? Sebab dia susah lah bagi orang ni sebab dia kena peka dengan kita lompat kan. Dan sebenarnya kita kena kontrol. Kalau terlajak terkena lava. Kalau terkurang terjatuh tak lepas kan. Okay, panjang lah pula. Okay, Abang Mat Hijau Teh. Nasib baiklah Abang Mat Hijau Teh teman orang ni. Oh, okay, rasanya dah jauh dah ni perjalanan orang ni. Agak sayang lah kalau orang ni tak lepas . Oh, okay. Jauh lagi ke ni? Nampak macam dekat dah tu. Abang Mat Hijau Teh, tunggu. Oh. Okay, Abang Mat Hijau Teh. Yeah. Okay, terbaik lah Abang Mat Hijau Teh. Oh. Terbaik dari ladang Abang Mat Hijau Teh. Sikit lagi. Oh. Okay. Ah. Nasib baik tak kena. Yeah. Checkpoint dulu Abang Manjib. Oh, ramai lagi kat belakang tu. Come on. Kita berikan sokongan yang di belakang orang ni. Come on. Anda boleh buat. Yeay, Aizat. Come. Kita teruskan. Ini kena lawan pistol lah ni. Okay. Gun. Bersedialah kita nak lawan makcik rambut kerinting tu. Tak apa, kita tak takut punya. InsyaAllah kita boleh lawan. Pasti berjaya. Kita cuba Bismillahirrahmanirrahim. Makcik! Rasakan ni makcik! Weh, laju agresif makcik ni. Tembak. Alamak, kenapa orang ni bergerak perlahan ni? Bahaya makcik ni. Tembak. Oh, dia nak guna kuasa. Oh, bahaya. Tembak. Okey, 4,000. Okey, guys. Sikit lagi nyawa makcik ni. Tertewas juga akhirnya makcik tersebut. Wow, we married. Clarice pun dah berjaya. Adam orang pertama lah. Adam dah start dulu tadi. Apapun dekat atas ni, Nuke akan datang dalam masa 3 minit 25 saat lagi lah. Jadi kita pergi sentuh checkpoint final dulu lah. Lepas tu kita tunggu Nuke tu macam mana. Jom kita naik helikopter. Jom kita naik helikopter. Alright. And yeah, kita dah berjaya tawan Obi. Escape Ice Spice Obi. Memang
mencabar jugalah. Dia senang tapi dia ada beberapa bahagian tu orang kira rasa agak macam susah sedikit lah. Tapi susah dia masih boleh dilakukan oleh orang biasa. Akak Eva pun dah sampai, Abang Mak Ijote pun dah sampai. Jadi sekarang ni, sebelum kita mengakhiri video, kita nak tunggu dulu Niuk tu nak datang dah. Sikit lagi 2 minit 35 saat. Jadi kita tunggu terlebih dahulu. Okay guys, orang ni baru dapat info. Punyalah orang ni tunggu-tunggu. Rupanya yang 25 saat yang kita tunggu tadi, 3 minit tu, rupanya bukan Niuk guys. Dia akan dapat satu item free. Macam sekarang ni lah. Tadi dapat belon. So kita tengoklah item apa yang kita dapat free lah. 10 saat lagi orang ni dapat. 10 saat lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Tengok barang apakah itu. Pizza. You want grapple hook? Lah, benda ni je dapat. Punya-punya lah ingat Niuk. Sekali benda ni je guys. Tak berguna betul. Aik, dah teleport dah ke mana. Baiklah guys, orang kira rasa sampai di sini saja untuk video kali ni. Jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe. Harap anda semua terhibur dengan video orang ni. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.